Sebenarnya aku itu Cenjir Upin, apa yang kau lakukan padanya? Ucuk, tolong kembalikan cenjirku. Ah, kekuatan ini tidak bisa bergerak padaku. Ucuk, tunggu aku. Sebenarnya di part 10 saya pengen menambahkan mod rumah Ucok tapi takut crash jadi di cancel. Jadi kamu mau bilang apa, Salma? Bingung deh, tapi kamu jangan kaget ya, please. Kaget kenapa? Sebenarnya aku itu... Gawat! Maaf Salma, kita bicara ini nanti aja ya. Suka sama kamu, love you. Ih, Ucok kemana sih? Nyebelin deh. Aku lagi bicara malah kabur. Apa yang sebenarnya terjadi? Naiki motormu. Oke, kita naikin motornya si Bima yang paling kenceng sejagat raya. Kita lihat ada apa di sana ya. Woi, ada Upin. Woi, Upinnya banyak. Waduh. Kok bisa banyak si Upin ya? Gak tahu deh. Yaudah kita langsung aja tuh ke marker merah. Buset. Yang jatuh. Gagal nih Satria nih ya. Bukan Satria ini emang nih. Waduh. Yuk kita langsung aja. Waduh. Kenapa ini motormu, Bima? Kenapa motormu jadi bodoh begitu ya, Bima? Waduh, jumping dah. Waduh, 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 waduh. Waduh, wadah anjay. Lu gak lihat tadi? Buset, ditabrak mental, gila. Waduh, ini gimana gua nyebrang ya? Udahlah, Bima jalan kaki aja, pusing ya. Bima kan superhero, tinggal jalan kaki aja udah nyampe. Kita aja nyampe kita, oke? Ke marker merah yang tadi kita lihat dari jauh. Kita lihat apa yang terjadi. Kenapa Power Stone bereaksi ya, guys? Jadi kita akan lihat apakah yang ada di sana. Oke, kenapa Bima nggak mau lari sekarang? Capek. Ternyata Satria juga bisa capek juga ya. Waduh. Oke, kita nyampe di marker merah ya. Lompat. Apa yang terjadi? Kok stasiun kebakar? Apa penyebabnya? Waduh, keluar asap ya. Aku kembali, Bima. Murphy, kau kan? Namaku bukan Murphy lagi. Namaku Saber. Apa yang kau lakukan dengan stasiun ini? Kenapa kau membakarnya? Ingatlah, Bima. Aku tidak melakukan ini saja. Tapi... kau lihat ini. Cenjir Upin, apa yang kau lakukan padanya? Tenang saja. Aku tidak membunuh Azazel. Tapi aku hanya mengambil cenjirnya saja. Dan dia dari sebelah sana. Ucuk, tolong kembalikan cincirku. Tenang saja Upin, aku akan mengembalikan cincirmu. Berubah! Satria Garuda, Bima! Habisi Bima, Storm Army. Ambil Helios, kasihan banget tuh si Upin diinjek-injek sama alien aja. Ya udah kita langsung aja ambil Helios. Mana nih Helios? Oh tuh dia. Waduh, nongol dari mana nih? Waduh, kenapa gedungnya jadi begitu ya? Mati kamu, mati kamu. Yo, kita nggak boleh pakai cheat seperti biasa ya. Nggak boleh pakai cheat. Waduh, mati kamu. Jurus Bima, potongan beruntun. Waduh. Wuh, copot pala kalian cuy. Wuh, wuh, wuh. Kita harus pas-pas biar pala copot. Wah, cek. Digebuk gak lu temennya tadi? Wah, copot. Tiga satu lagi. Ya, jurus potong kepala. Aduh, gak kena. Waduh, kita bintang. Bima aja bisa bintang. Buset. Mati kamu, cuy. Mati kamu, mati kamu, mati kamu. Mati kamu, kok gak potong kepala dia? Kepala dia lebih kuat dari yang lain. Alpha Shield. Garuda Shield. Ucuk, bagaimana dengan cengirku? Pentingkan keselamatanmu dan manusia bumi, cenjir pasti bisa kau rebut. Tidak akan pernah bisa. Lawan saya berjam pakai cheat. Lain selain Helios dan Hesio yang udah biasa, gak usah pakai Hesio ya malah. Lihat, beginian dong no, apaan coba tuh, masa musuh larinya kayak bapak-bapak gendut ya. Waduh, kita mah langsung aja potong palanya ya seperti biasa. Woy Upin, bukannya bantuin gua, lu malah ngeliatin gua. Bentar ya, yuk, wey.
Oh iya, dia kan gak bisa berubah ya. Aduh, aku lupa. Oke guys, langsung aja kita potong palanya. Kan aku bilang. Dia tambah kuat dari sebelumnya. Tentu saja, aku tidak sama sepertimu. Lawan Bima jangan pakai cheat, sekarang kita pakai Robocop atau Cyber ya. Yang tadi apa? Yang tadi apa ya tadi ya? Tadi palanya copot ya. Oke. Kita lihat si Satria Garuda lagi ngejar kita. Yaudah kita RKO aja si Upin. Waduh bodi. Upin di RKO lu sama Cyber ya. Yaudah langsung aja kita ngalahin Bima yang sedang bengong loh. Dia ngeliatin Upin temannya. Tidak, Upin, kenapa kau RKO dia? Hahaha, Bima, suka-suka gua lah. Gua akan RKO dia. Hahaha. Yaudah, kita langsung potong aja palanya Bima. Gak kepotong anjay. Waduh, Bima lebih kuat palanya dari manusia yang lain ya. Padahal tadi saya beri potong langsung. Wah, copot juga kan ternyata. Hahaha. Alpha Range Shoot. Kekuatan ini tidak bisa bergerak padaku. Perasaan ini kok agak aneh ya? Ucok, tunggu aku. Lanjut ke part 12, guys. Oke, selesai. Dadah Bima. Sini dong, belum kelar woy berantemnya. Anjay. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan komen. Bila kalian ingin melihat video-video gue yang lainnya dan update terbaru gue, jangan lupa nyalakan subscribe dan notifikasi di sampingnya. Oke, gue Neko. I'm peace out.